Jumpa lagi bersama saya Didi Wicaksono di atas gudang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai mode terbaru Red Dead Online, yaitu Call to Arms. Call to Arms adalah mode PvE atau Player versus Enemy yang tipenya adalah survival yang dapat diikuti oleh 4 orang. Pada mode ini, player akan menghadapi sebuah serbuan musuh dalam 10 gelombang, di mana setiap gelombang akan semakin sulit. Jumlah musuh akan semakin banyak, jenis musuh akan semakin beragam, serta setiap musuh akan semakin kuat. Ada banyak misi yang bisa kalian pilih, yaitu Blackwater, Fort Mercer, Strawberry, Valentine, dan McFarlane's Ranch. Ketika video ini dibuat, saya baru mencoba Blackwater, jadi saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi setiap serbuan. Tips yang pertama, upgrade komponen senjata kalian hingga maksimal. Mengapa? Karena mendekati gelombang akhir, musuh-musuh akan semakin kuat. Saya kebetulan masih levelnya rendah dan cukup miskin, tapi saya sudah memberi beberapa komponen untuk rifle dan repeater saya. Tapi kalian juga bisa mendapatkan senjata yang kuat di daerah tersebut, seperti halnya Carcano Sniper Rifle dan Pump Action Shotgun. Tips yang kedua, siapkan senjata range terbaik kalian. Saya kebetulan menggunakan Bolt Action Rifle dan Lancaster Repeater. Keduanya mempunyai firing rate yang cukup lumayan dan refill rate-nya juga cukup cepat. Akan lebih baik jika kalian sudah bisa membuat dua side arms atau pistol sekaligus, karena akan menambah daya tempur kalian. Tips yang ketiga, siapkan semua jenis peluru untuk semua jenis senjata yang bisa kalian bawa. Karena walaupun di mode ini tersebar banyak sekali senjata dari berbagai jenis dan peti-peti amunisi yang bisa kalian ambil, akan tetapi hanya amunisi tipe reguler saja yang akan terisi. Dan kita akan terbawa menuju tips yang keempat, yaitu sebisa mungkin kalian menghabiskan amunisi reguler terlebih dahulu. Karena musuh-musuh di setiap gelombang akan semakin sulit dikalahkan. Ada yang cukup tangguh menahan tembakan rifle bertubi-tubi, ada yang menggunakan armor yang kuat menahan serangan rifle, dan akan lebih baik jika kalian simpan amunisi terbaik kalian untuk gelombang 7-10. Dan tips yang terakhir, hati-hatilah dengan musuh-musuh yang kuat. Armored wagon kalian kalahkan dengan dinamit. Armored person, maka kalian kalahkan dengan shotgun. Ketahuilah ciri-ciri akan ditembak oleh sniper, yaitu kalian akan mendengar denyut jantung yang sangat keras. Jadi, haraplah berhati-hati. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah mode yang paling worth it untuk dicoba di Red Dead Online. Selain seru, kalian juga bisa mendapatkan banyak gold, cash, dan experience. Lihat saja berapa banyak level up yang saya peroleh hanya dalam bermain satu kali saja.
Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya juga akan sangat berterima kasih apabila kamu memberi like dan juga subscribe channel saya, karena ini akan membuat channel saya lebih dikenal di YouTube dan membuat saya semakin semangat tentunya. Tetap sehat menjalani pandemi ini, dan badai pasti berlalu. Salam.